Kita coba ya. Emang ya, ya ampun. Ini warna putih mobil ini ya bagus ya. Enggak. Kenapa ngambil di Surabaya? Satu kilometernya pendek yang jelas ya. Kalau 2016 review satu unit mobil pesanan dari Makassar. Makassar. Kecamatan Panakukang. Deketnya Pul Makassar. Tapi kita mau serempet sedikit nih mobil yang ini. Ini mobil pesanan dari Jambi, teman-teman. Tahun 2016. Ini pengerjaan sampai mana ya nanti? Seberapa? Ini ya? Rencana seperti ini aja, Pak. Beliau menginginkan mobil ini di-upgrade ke full pan merah yang ada di Jakarta. Halo jutawan, apa kabar kalian hari ini? Semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia menjelang liburan tahun baru ya. Karena ini hari Sabtu, jadi besok udah Natal. Ini udah mulai pada liburan dan kita masih bekerja. Orang libur, kita tetap bekerja. Saya hari ini ada di tempatnya teman-teman yang mengerjakan upgrade mobil-mobil pesanan di Surabaya. Ini ada Mas Hendro. Ini wakil direktur kalau di sini. Ya, karena direkturnya masih apa ya? Apa jam segini ngapain dia? Melepok no. Yayat masih pulang dan belum balik. Katanya kalau dia sekalinya pulang itu harus sekalian gitu. Saya temenin sama Mas Sindung hari ini. Kita mau review satu unit mobil pesanan dari Makassar. Makassar. Kecamatan Panakukang, deketnya Pul Makassar. Tapi kita mau serempet sedikit nih mobil yang ini. Ini mobil pesanan dari Jambi, teman-teman. Tahun 2016. Ini pengerjaan sampai mana ya nanti? Seberapa? Ini ya? Rencana seperti ini aja, Pak. Beliau menginginkan mobil ini di-upgrade ke Pul Pan Merah yang ada di Jakarta. Oh gitu? Ya. Yang dia beliau ngambil yang sudah terpasang dulu di Surabaya. Jadi cuma pasang body kit sama kaca film. Kita kirim ke Jakarta. Iya. Oh, tolong lanjutkan nanti teman-teman di Jakarta ya. Full pal merah kayaknya. Full pal merah. Siapa di sana? Kurang tahu. Kurang tahu. Ya. Siapa lah ya? Nanti komen ya kalau yang nonton ya. Ini pesanan dari Jambi, ngambil mobil tahun 2016. Kenapa ngambil di Surabaya? Satu kilometernya pendek yang jelas ya. Kalau 2016. Yang kedua mahal. Duh, saya salah. Yang kedua ya mobilnya memang bagus. Harganya emang lumayan sih, tapi enggak jadi masalah kalau teman-teman yang ngambil mobil. Terus, ini saya sir banget sama velgnya mobil yang ini. Tuh, itu mobil pesanannya pembelinya Pak Tri, Pak Subkres. Nah, ini dia orangnya. Ternyata dia kalau lagi macul itu begini banget ya penampilannya. Saya tadi kaget Pak Tri, kaget ya, kasihan gitu. Kan kalau lagi nyeles di darmo, gue bantengnya. Wuh, dadak. Ini ya Pak Tri itu berbedanya dengan yang lain ini. Semuanya digosok pokoknya sama dia itu. Sampai jangan begitu. Sampai bersih, kemudian dipelingkut, dikasih anti karat. Ini cuci. Kabarnya Pak Tri udah habis sunlight berapa gitu di sini, udah banyak banget. Ini mobil pesanan dari mana Pak Tri? Ini lokalan Sidoarjo. Oh Sidoarjo. Jadi mau luar kota, luar pulau, semuanya dapat servis yang sama. Ini jadi ini foundernya detailing cikilan motor bekas taksi ya. Karena di tempat lain nggak ada ya Pak Tri. Mohon maaf ya. Ada. Teman-teman cuma dikasih tampilan aja itu. Terus itu Pak Tri yang keren velgnya pesanan dari mana? Dari Bekasi. Eh? Bekasi lagi? Astaga. Hari ini saya ngupload video kiriman ke Bekasi. Itu ada pesanan lagi ke Bekasi. Memang di sana nggak ada yang jual? Kurang respon. Kurang respon. Jangan 4B. Saya tak tonton plat bro.
biar puas kalian ya. Kata siapa ki John? Lo kan plat B lagi kirim ke Bekasi. Kemarin kita kirim plat B juga ke Bekasi. Jadi mobil dari Jakarta kirimnya ke Surabaya, dari Surabaya dibeli lagi sama orang dari Bekasi. Wes cukup wes ya, puas ya. Dan ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Ini mobil lengkap banget. Ternyata upgrade-nya mulai depan, interior, terus belakang. Ini stop lamp baru ya? Baru. Baru. Beli ini. Beli. Oh beli ya, masa minta ya? Gendeng ya? Ya. Ini stop lamp baru model apa sih namanya? Duh. Yang jelas ini harganya lumayan ya. Lumayan. Berapa sih harganya kira-kira stop lampnya? Ini kurang lebih sekitar 3,5. 3,5? Iya. 3,5 kalau beli sendiri, kalau belinya di sales bisa diambil keuntungan lagi. 4,5 bisa. Bisa jadi 4,5. Ini yang beli Mas Ubay sendiri ya. Siapa nama mesannya? Mas Ubay. Mas Ubay, Mas Ubay ini dari Makassar. Kita dari depan yuk, masa membahas dari belakang. Kita kan gak suka main dari belakang ya. Mas Ubay. Ini tampilan depannya. Ini mobil kondisi nyala ya? Nyala. Kondisi nyala. Ini mobil tahun 2015, warna putih. Hampir full upgrade-nya sebenarnya, karena menyentuh ke semua sisi dari mobil sudah. Headlamp, headlamp ini model Uranus kayak gini udah di custom, yang custom teman-teman dari Project VL, timnya Mas Yayat. Ini model-model yang sebenarnya yang kami harapkan ya. Jadi kadang-kadang Mas Yayat kan bikin yang alis-alis begitu ya. Tuh, saya sebenarnya kurang suka. Ini keren justru, keren banget. Terus body kit depan ini plastik copotan punya Yaris. Yaris ya, lengkap dengan DRL. DRL-nya nyala bu? Nyala. Wih, terus ada towing hook, plat nomor, ada dudukan, dan boxnya nanti ada lampunya nih berarti. Ini mau di ini pak, mau di apa? Diganti. Beliaunya nggak mau ada yang hidup-hidup. Oh, diganti, matikan aja. Ganti jati ya mas? Jati biasa. Nggak, oh, jati jati. Iya. Ya, malah lebih mahal. Lebih mahal jati ya. Apa di semen. Pasang keramik sekalian, Pak. Oke, belok sini sedikit. Kita peleknya. Pelek ini HSR, mau pelek baru. Terus bannya baru pasti kan ini, Bro? Baru. Pelek baru, ban baru. Baru-baru. Ini sih, Jon. Aku kira nampil no pelek ya. Mereknya Hankook. Ini HSR Tokyo. Tokyo. Benar? Benar, Tokyo. Sebenarnya tadi kita udah sempat ngobrol dulu. Mas ini HSR apa namanya gitu ya. Belum sempat searching, jadi percaya aja sama dia. HSR Tokyo baru ternyata dipasangkan ke mobil ini. Ini mobil jadi kelihatan agak pendek ini sebenarnya. Ring berapa? Ring 16. Oh, mungkin karena ring 16 dan ketambahan body kit jadinya dia memang kelihatan agak pendek. Samping dia menggunakan body kit seri TRD Yaris. Yang samping Yaris. TRD-nya Yaris tuh ini? Iya, ya, Yaris. Yaris, TRD Yaris. Biasanya di sini ada emblemnya nih. Iya, belum dipasang nanti. Tapi kan ini ya, apa namanya, fiber. Iya. Fiber kan kalau samping. Samping fiber, nah baru kita geser lagi ke belakang nih. Is, muter terus ya. Belakang bodykin model Drive 68 kalau ini. Double muffler. Boleh dengerin suaranya, Jon. Oke. Get mau coba, Jon. Kayak apa sih, Jon, suaranya? Ini warna putih mobil ini ya, bagus ya. Nggak... Ternyata kalau knalpot mahal itu suaranya ya beda. Tadi dengerin knalpot di pool, mungkin karena murah ya suaranya itu. Wah, kayak orang bengok-bengok loh suara ini. Nah ini ulem tapi ya kalau lewat gitu nggak malu-maluin lah ya misalnya gitu ya. Nggak bikin berisik, nggak bikin pusing gitu loh orang yang dengerin. Keren. Terus knalpot ini dipasang kemarin di Kansai. Kansai ketemunya kalau nggak salah sama mufflernya tuh akhirnya di 4 jutaan ya? 4 jutaan. 4 jutaan. Cuh. Bisa tuku Honda Prima sih tuh, Bro. Gitu. Kemudian grill, apa namanya, garnish bagasi. Tranquilitnya ini cat ya? Cat, ini kita cat. Ini di cat dan yeah. Ini di clear metallic begitu. Kemudian ada sensor parking 2 titik dan rear cam. Kayaknya terlalu tinggi nih kamera parkirnya. Ya terus spoiler model Mugen kayak gini. Ganteng memang ya. Kelihatan we. 2015, jangan lupa nih ada defogger kaca, terus ada sear view dan atapnya ini dicat hitam metalik. Cat ini hitam. Bukan stiker ya. Cat. Cat.
Jadi kalau teman-teman ngecat-ngecat kayak gini, itu biasanya kena biaya tambahan. Jelas biaya tambahan. Kita masuk ke interior ya. Ini interiornya simple banget. Kemudian apa namanya, dia udah backlit jok kayak gini, kemasannya simple, tapi ini kayaknya ngejar ke sporty. Kemudian knop persnelingnya ini apa ini? Sparko. Oh, ini Sparko. Setirnya setir Yaris ini. Copotan Yaris. Copotan Yaris. Ini lumayan juga nih harganya kalau setir yang ini. Lengkap banget. Ini berarti mobil ketemunya agak mahal ya teman-teman. Biasanya kalau udah begini. Kayaknya ini copotan harganya lumayan. Terus head unit yang menggunakan Android 10-in. Dengan kemasan celupan karbon ya. Kanan kirinya. Di sini juga ada listnya. Fan, apa namanya, outlet AC itu juga dibuat celupan karbon. Ini juga karbon. Memang akhirnya nggak muncul ya warna ini karena dipadukan dengan hitam, tapi itu tetap jadi pemanis, nggak lebay lah intinya ya. Karpet dasar udah kepasang, plafon juga sudah di backlit motif ketupat warna hitam dengan benangan merah. Ini juga udah LED, ini juga udah LED mas. Wih, diganti semua ini, keren banget ya. Full ya, full mobil ini pokoknya. Terus ada castle box, bisa untuk tempat penyimpanan dan juga bisa untuk sandaran tangan kayak gini. Power window udah kepasang, coba dia ketambahan start stop engine, mungkin udah mateng banget jadinya mobil ini. Spion electric mirror ya, mirror. Kemudian tutupan apa namanya, bekas tuas pengatur spion kalau manual itu udah ditutup dengan tweeter. Ini ada sound tambahan? Nggak ada. Nggak pakai ya? Nggak pakai. Tapi sound bawaannya tuh udah cukupan sebenarnya mobilnya, jadi nggak perlu. Kilometer di 247.000 sekian. Cakep. Cakep banget, cakep banget. Oke. Sama shift pedalnya belum tadi. Apa? Shift pedal. Oh iya, tadi ada Sparko. Untuk pedalnya udah diganti dengan Sparko yang chrome kayak gitu. Wes, ganteng, ganteng dengan John. Oh, mobilnya keong. Kita bakal coba kendarai mobil yang ini. Apakah tampilannya seimbang dengan rasanya ketika dinaikin? Yuk, masuk aja, masuk. Wih. Wih, power window-nya enak. Kaca filmnya 3M juga ya, teman-teman, ternyata. Terus ternyata dengan tuas yang cukup panjang begini ya enak ya. Tempat duduk ya kurang nyaman. Oke. Suaranya ya. Wih. Spare part ada ganti nih? Ada, kopling. Kopling ganti, kenceng ya. Makanya tumpahan aneh enak. Bannya memang karena dia agak tipis profil bannya akhirnya agak keras sedikit ya, tapi ya memang begitulah ya resikonya kalau velgnya sport ya. Kita coba ya. Oh ya, enak memang ya, ya ampun. Enak, 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 enak. Enak. Setirnya Yaris ini memang dia itu kecil pegangannya begini dan memang di desainnya itu sporty. Dan ini bisa tilt steering tapi belum teleskopik mah. Bisa diturunin kayak gini atau teman-teman naikin begini. Ya, saya suka yang di bawah ini. Cakep ini bosku. Oke. Knalpotnya itu ulem, kalau saya bilang ulem, memang ketika disentak di RPM 3000 dia baru naik suaranya. Oke. Kita coba lihat kap mesinnya ya, kita buka ya. Kondisi mesinnya gimana? Oke. Ini belum di detailing sebenarnya. Jadi dia masih lumayan kotor, tapi suaranya, lansamnya normal, halus semua. Kondisinya oke, karena kilometernya juga nggak begitu tinggi ya. Cuman 247.000 tadi. Saya pikir tarikan dan lain-lain karena sudah ganti kopling, mobil ini cukup enak pokoknya. Oke, teman-teman, ini mobil pesanan dari Mas Ubay. Ubay.
Mas Ube di Kota Makassar, kami terima kasih banyak karena sudah melakukan pemesanan di Surabaya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi mobil yang penuh manfaat, bisa menginspirasi orang lain. Dan buat teman-teman semuanya, kami dari krunya Panala mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Semoga kalian semua sedang berkumpul bersama keluarga, sehat semua, damai semuanya, senang semuanya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.